6 eh. Ani kau ni. Diki dah tolak satu. Tinggal ni. Dia ada 6 lah sebenarnya. Satu tak datang. Bukan tak ada. Ani video juga eh. Oh, dia datang pun lepas. Ani dah tutup pun sampai kan. Dekat. Dia pada saya apa pun macam keluarga lah. Adik-adik boleh dekat-dekat sentuh-sentuh bau. Kadang-kadang adik-adik rapat tak boleh nak berperang je. Dekat telinga. Kita berperang macam kecil-kecil je. Satu jeneral lah jalan dah. Dalam keluarga sikit keringanan lah kalau apa-apa. Telen dah sekali. Kita doakan yang nombor 6 tu lah. Doakan dia banyak umur kan. Supaya korang yang ke-6 tu maksudnya aku. Yang ke-6 nak juga? Dia nombor 7. Baru tu baru lah korang semua. Betul. Okey, kita harap semuanya Abang Ran panjang umur dan boleh bersama-sama dengan kita lagi. InsyaAllah. Amin. Amin. Okey, alhamdulillah tadi kita berlima dan harapan kita untuk pendapat yang 6 akhirnya termakbul juga. Abang kita sihat. Abang Beran ada di sini dan sepatah dua kata daripada Abang Badon. Okey, yang kenang cakap dulu. Cakap dulu. Harapan sikit, harapan sikit. Tak dengar. Cakap apa, Bang? Terima kasih di atas undangan pada keluarga okay. Kami Johan kita punya irama asli ya. Johan irama asli kasih dah kebangsaan saya mengucapkan kami mengucapkan selamat keluarga kepada seluruh pempelai Abis anak saya saya selaku Nadira dan tak apa sampai ni akhiri kata saya dengan wabillahi nama dia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, semoga kekal abadi selama-lamanya yang pada hari ini last kita ada bantuan Puan Putri pergi ke Rasak, pulang semula di sebelah pagi. Kita bertemu lagi di rumah pisah. Jika diizinkan Allah, kita bersua kembali. Saya ada juga, Bang. Ada lagi? Kita bertanding. Tapi mereka untung lah. Pemuda, kita dapat bertanding. Jari disusun, maaf dipinta. Ya. Panjang usia. Sanding sekali. Kahwin 7 kali. Sanding sekali. Bersama kami. Masing-masingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak dapat seronok macam ni lah. Tak dapat juga seronok macam anak-anak saudara kita kahwin, ya? Anak adik, anak abang kahwin. Ramailah kan, kita dapat melihat, dapat menengok. Kita orang ni saudara mara dalam kahwin, kita orang saudara mara pun tak tengok. Tak tahu, beranak ada anak aja, tak tahu ada anak aja. Itulah kita orang lah. Kita ni saya, dia lah, Amran dengan saya lah. Yang generasi baru-baru, spesies baru tu dia, dia orang lain sikit tak sama kita orang. So, dia orang dah keluarga besar, kita semua keluarga merantau kan, itu bezanya. Bezanya, jadi bila kita tengok pada hari ini majlis macam ni, kita seronok pasal sebenarnya pengantin ni pun, mak dia pun jelas darah saudara juga ya, dengan adik-adik kita orang yang mana ayah dia Ahmad Idra pun meninggal. Ahmad Idra pun meninggal, dia nombor 4 kan? Nombor 4 Abdul Amran ya, dia nombor 4 dia, mak dia Saluma, jadi waktu di Malaysia dia pernah berkahwin dengan mak pengantin pada hari ini, pengantin perempuan pada hari ini dan itulah wujudnya pertalian seperti saudara mara yang kita lalui hinggalah ke hari ini. Majlis kita pun dia datang, jadi majlis dia pun kita kena datang. Itulah dia. Terima kasihlah dan selamat pengantin baru. Jadi pengantin baru, selamat pengantin baru. Bukanlah anak pengantin baru, selamat pengantin baru. Jadi inilah dia. Jadi ni korang jauh sikit. Inilah dia Adlin, Azman, Bamran, Mabadul, Banlan, saya Diki. Yang tinggal ni 6 orang, anak-anak lelaki Alphabel. Jadi ya ke? Tak ada lagi ke? Tak ada dah. Tak ada dah? Aku ada sopak je. Jadi diharap benda-benda ini kita akan berkumpul untuk menguatkan ukhuwah. Kau bila lagi? Doa-doakan banyaklah. Sebelum yang ni jalan, cepat-cepat. Dah sana pula. Dah sana pula. Dah. Sekiran. Bagi ni pihak mak-mah pula ni. Ibu mak-mah ni. Ucapkan terima kasih lah atas jemputan. Mana si Adeline? Semua dapat kita sama-sama. Adeline mana? Apa, berkasih sayang adik-beradik ni. Kan, walaupun kita kebanyakannya dah tua-tua baru jumpa.
Tapi kita adik-beradik, semoga kita menjadi adik-beradik akrab lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Alin. InsyaAllah. Itu pangkat apa dengan kita? Pangkat apa? Siapa? Pengantin. Pengantin, kira macam sudah anak saudara lah. Okay, selamat pengantin baru ya. Mudah-mudahan bahagia. Macam Abang Badu cakap tadi, seronok upacara macam ni. Tapi kita try adik-beradik. Abang Amran kahwin lepas ni, kita buat upacara yang lebih banyak. Sokong. Ha? Aku berkadar tanah pun tak apa. Ha, kita buat. Kita buat lagi. Meriah kan? Boleh lagi ke? Boleh, bagi satu round lagi. Bagi satu chance. Ha. Cuma tak, menu jangan satu ya. Tidak, boleh lagi ke? Boleh, boleh lagi ke bang? Soalan dia. Boleh naik dah. Boleh naik dah. Boleh gigit? Ha. Kita boleh gigit. Abang Amran, Abang Badul, panjang umur. Kalau dia pun adik-beradik semua sihat. Mirah 6 orang lelaki yang ada. Mudah-mudahan apa silaturahim makin akrab, saling pesan-pesan lah, pesan-pesan macam-macam lah, amalan, ibadah, makan minum, patang larang, okay. Makan minum, okay. Jangan ikut suka je, okay. Makan minum, okay. Obat kena makan, ha, berpantang abang eh, makan minum, kalau nak kari kepala ikan, kena dengar. Kalau nak kari kepala ikan tu belakang tu, makan okay. Minum. Okay, itulah itu cerita kita hari ini. Kan, daripada keluarga yang kecil, jadi besar dan jadi besar. Dan kita harap keakraban tu akan terus berlangsung. InsyaAllah. Okay. Sebelum tu, kita akan dapat sekali lagi lah. Banjir seperti ini ya. Itu tapi terpulang pada Diki lah. Kau je. Macam kita orang dah berumur takkan kata-kata nak kahwin lagi. Amran pun takkan nak kahwin lagi. Aman dah setir dengan bini dia. Nampaknya aman, hidup aman-aman. Adrin pun sama. Aman. Amran pun sama. Tapi tengok tak tahu lah orang diam-diam ni aku pun percaya sangat. Tapi mudah-mudahannya tunggu kau dia. Bila kita nak berkompang, bila kita nak menjahit, bila kita nak sonok orang ramai, tunggu kau je. Tak ada duit cakap? Ada, tak ada ni. Ha? Memang tak ada. Dua tu, tak ada hal. Untuk nak buat majlis tu ni, tak ada masalah. Karaoke semua siap, ada. Makan roti ada. MC dah ada. Bukan masak, semua dah ada. Sikit je. Dewan ada, Dewan. Berpanjangan. Dewan ada. Berpanjangan pada tu, saya rasa kalau DP tak on, Eddie Mali kena on. Eddie Mali kena on. Segera. Dia? Ha? Tunggu sekejap. Nanti kita tarik dia untuk buat satu video session. Dia sebenarnya kita terangkan lagi. Sebenarnya dia adalah keluarga kita ya, Saya selaku pakcik kepada Eddie Mali dan juga abang kepada Diki, kalau Diki tak on, Eddie Mali kena on. Ha? Untuk keramaian seperti ini, insyaAllah kahwin. Dia akan berlaku insyaAllah selepas Syawal tahun ini. Dan kita harap kita semua doakan benda tu berlaku dan kita semua sihat dan semua adik-adik sihat untuk menghadirkan diri untuk majlis. Kalau boleh, Eddie Mali. Calon dia dulu. Kalau boleh, saya insyaAllah akan buat pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Itu dah tak betul lah tu. Ha. Tapi tak apa, itu dia nak ikut pembaris dia, biarkan. Tapi Eddie Mali ni. Tak tahu lah. Jadi budak mana calon dia ni? Budak calon dia. Pergi cari calon dia. Nak. Ada. Tak payah. Ada. Salah dia malulah. Dia malu. Tak apa. Untuk kita je. Tapi tiga, malulah sikit. Ini akan dijadikan. Ini setelah 6 orang ni akan menatap sendiri benda ni. Mungkin yang kita semua akan jadi ni kan. Mungkin tak tahu siapa yang last tengok video ni. Macam tadi lah, macam saya buat last photo tu kan. Last photo. Sampai juga ajak saya yang dapat pertama kali kami gambar bertiga lah ni. Daripada kerja yang saya tak pernah. Tapi last foto itu hari
Alhamdulillah. Jadi sampai Esrat. Dan ini akan ditata oleh tak tahu lah abang kita orang ni lah eh. Siapa-siapa kita tak tahu. Untuk generasi-generasi seterusnya lah. Kita yang akan membawa. Yeah. Kita yang akan wakil membawa. Ni dulu pakcik-pakcik gone ke apa benda ke. Betul. So untuk itu aku harap Amran boleh pun kena buat last photo juga ni. Okey. Kita buat last photo juga. Kalau ni dapat duit kan. Kita happy-happy enjoy-enjoy, tunjukkan keakrapan, tunjukkan kemesraan. Tak ambil banyak, masak jom. Masak. Dia boleh memberi sikit. Dia tak boleh mengambil dia. Memberi. Tak, kenapa? Sekarang tak bermakna, man. Sekarang memang tak ada makna. Macam aku yang berlaku pada aku. Bila aku tengok balik, bini tengok balik waktu kita, aku buatlah foto. Itu yang betul. Masa aku dah foto buat. Tak banyak modal, kena buatlah foto dia macam kita orang buat. Makan, adik-adik, makan ringan-ringan, masak ramai-ramai. Jadi tempat kita happy. Kena buatlah. Bukan nak banyak tu, tak banyak habis. Tapi kita nak buat satu yang... Pagi tu kita... Kita raikan dia betul-betul. Itu yang penting lah. Kita boleh bawa dinding ke dinding. Okay. Soal maksudnya tu mungkin lepas tu kan, lepas Amran kan pada aku cakap hari ni Amran kita tak tahu satu campur sama ish lebih kurang kita tak tahu lagi Ma apa yang aku cakap ni supaya at the end dapat kita kalau kehilangan kita mereka dapat gembira ketawa melihat kan apa yang kita kumpulkan waktu hari upah tetapi perempuan itulah perempuan itu perempuan itu dengan layan yang dia betul-betul dia ibarat perempuan itu bini dia lah ibarat lah tapi tak boleh tak boleh lah janji kita happy kan dia terima kasih banyak-banyak dan kita sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh panjang umur eh semua amin Edi Mali Nik wah amin Bye.
Okey, kita ucap ribuan terima kasih kepada semua sekali. Berikan tinggal yang murah kepada family ini. Wah, wow, sporting betul family ini. Family.